Kalau dibilang kecewa saya hanya karena saya sedih. Harusnya saya lebih lama di Yaman bersama dengan putri sulung saya yang lagi sekolah di sana. Harusnya saya memprioritaskan putri sulung saya. Akhirnya saya harus pulang lebih cepat demi menghormati dan menghargai etika baik. Tetapi ternyata seperti ini, saya bukan kecewa ya, merasa dipermainkan. Di Yaman, tanggal 7. Jadi tanggal 7 ketika diberi kabar, saya langsung PCR. Lalu ini tiket saya langsung pulang tanggal 9, yang membuktikan bahwa saya bukan nyampe hari ini ya. Karena yang pihak sana mengira saya baru sampai hari ini. Ini tanggal 9 saya udah ada di Jakarta, atau mungkin ini ada cap di paspor saya sih.